Ta-da! Selamat pagi. Oke. Okay. Itu kita ada peluang itu. Oke. Okay. Jadi air pala medok itu. So jam 7. Cerita pagi itu. Cerita pagi itu macam biasa. Oke, okay, sebelumnya so kepada penonton-penonton lama yang menonton video itu, selamat datang. Dan kepada subscriber yang baru, selamat datang. Nama saya Andy dan channel saya Andy Fishing. So sekarang sekarang itu kita di Sungai Lamidin Besar. Okay, so saya berasal dari Kuching, Sarawak, and then gitu macam biasa lah. Rupanya sunyi je rupa begitu. So itu kombinasi set aku itu light dengan ultra light. Sebab aku si embak medium, real seat dia patah. Mati kerja kita tu. Duit lagi dari lato. Seat dia patah. Sige-sige. Pening pala. So what medium set ya. Postpone dulu. Tunggu dulu lah. Mau cari real seat lagi. Mau cari tukang molah lagi. Banyak kerja juga lah. Kayak jadi dalam 2 minggu, 2 minggu lebih ya. Macamnya. Enggak rupa lah. Enggak berapa cepat ya tangan orang molahnya. So, begitu macam biasa lah. Jadi kita ada coba barang baru itu. So barang barunya itu, dia itu dibeli dari Shopee. So harganya RM3 sepaket. Dalam sepaket ya ada 15 gigi. So minggu lepas dah pakai di SP ya. Perform okey. Ya pun banyak strike juga. Ya pun spesies ikan apa sih tahu. So itu kita coba di situ. Harap-harap sih kena buntal lah. Buntal tu. Nang minatnya nak benda macamnya. Jadi begitu angin selatan begitu. Angin selatan begitu. Oh, jadi dah seram-seram mana yang dah ke laut ya hati-hati aja lah. Ya aja. Dan ada aja aku dah nggak post dari yang juragan-juragan terkenal kita lah, cemat dah turun dah. So ikan sip-sip semua, ikan blokok, ikan apa, sejuk lah air luar nun. So mau ikut itu nang kacak juga mana turun itu bikinnya kaya budget tak ada. Nah so itu kita mula ngail jo. Oke, okay, jom. So itu kita pakai mula dengan set ultralight. Kedok.
So kita pindah tempat. Ah, dikasih ya, tak sihat dah. Upahnya lah 740 lah tu. So kita dah dapat pergi ke situ. So tenang aja lah dulu. Oh, pagi tu slow sikit. Si jalan laju, si jalan slow. So, pagi tu slow. Jadi pakai tali besar ni pagi tu slow, jadi pakai medium set, medium light set. Memang ada susah sikit, jadi kita convert pakai UL ya itu. So kita downsize, kita pun set. So asal-asalnya memang menjadi lah pun downsize tu. So okey lah, posit aja lah. Okey.
pisan. Kerapu. Okay. Jadi tak lah kerapu mit-mit aja. So tu bangsa pertama apa gitu dengan sobat China sampai Shopee. Oh boleh lah kerapu bintik tak. So tapi setengah makan je sebenarnya sejang kak pun lagi tak slow. So letak kat sudi pun masa tak. Jadi kita ambil je lah. Dia pun besar je. Alright. So trik di situ mendapat jangan overhead cast, pakai roll cast, spiral cast ataupun side cast, antara ya lah. Mungkin kita orang pakai overhead, tak orang nggak overhead lah, contoh overhead lah, flash air, okay. Coba overhead, setkan. Dapat pakai setkan. Ya, ingat pakai overhead. Muntah 1001 lah kawasannya.
Pingan. Tali doa pan. Solid hook up. There you go. Ta-da! Okay. And then, Okay, pensil lah itu. Baru nyelit. Okay, besar sih mau. Okay, kecil. Tali 2 pound aja. Pandai-pandai impun lah. Mun terlucut ke apakah? Jangan putus kah? Jangan mengeluh. Bukan senang. Dia kan aku 10. Bini dah calling-calling so valid. Nasib last minute. Jadi itu dapat 2. Kapuk siko dengan sunsong siko. Berat tu dalam sekilo. Setengah kilo macam ni lah. So solid juga. Terkail otaji. Terkail table hook original lo. Solid lukap. Saya dah pengak, saya dah apa. Okay, Leo Ultra G Pencil. Telan habis. So, hari pun nak hujan. Jadi, packing-packing barang lho. Jadi, nak balik juga lho. Ada yang belum subscribe, sila subscribe. Ya, yang sudah subscribe, ya, terima kasih. So, jangan lupa video akan datang minggu depan. Nangga upah lah. Okay, minggu depan naik besar upahnya. Naik besar lagi. Jadi situ siapa masuk. So kalau macam ni fikir kah? Macam ni kah? So okay. Ya, alright. Ciao.